Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Fuzia Saleh ketika diminta mengulas mengenai video tular beliau di laman sosial sejak semalam, berkata tak terkejut kerana percaya ada dalang di sebaliknya. Saya maklum dan tak terkejut kerana saya percaya ada dalang di sebaliknya yang mungkin bermotifkan politik, katanya seperti dipetik portal Harian Metro. Menerusi rakaman video tular itu, kelihatan Fuzia melakukan tinjauan di sebuah pasaraya bagi memantau harga barang keperluan asas di pasaran dan membeli beberapa barangan untuk membuat penilaian kos. Fuzia kelihatan berpuas hati kerana dapat membeli beberapa barangan keperluan itu pada harga di bawah RM200. Menjelaskan perkara sebenar, Fuzia berkata apa yang tular itu adalah rakaman video ketika beliau berkunjung ke sebuah pasaraya di Langkawi, Kedah pada awal Julai lalu. Sebenarnya ia video lama. Ketika itu ada isu yang RM200 tak dapat apa-apa. Jadi pada waktu itu saya buat tinjauan di sebuah pasaraya dan beli sendiri barangan di situ. Harganya lebih sedikit berbanding tempat lain yang menjual barangan Juala Rahmah. Namun masih cukup dan boleh penuh bakul dengan wang di bawah RM200. Kenyataan saya dalam video bagaimanapun merujuk kepada situasi ketika itu, katanya. Fuzia berharap penjelasannya ini dapat memperbetulkan pemahaman segelintir netizen yang mungkin keliru dengan mesej cuba disampaikannya.